Ah, akhirnya datang juga orang-orang Bembang ini ya. Kadang aku merasa bahwa sinar bulan itu menghangatkanmu. Kalau cuaca cerah, kita bisa duduk berdua. Mungkin kita bertemu pada sebuah zaman yang salah. Zaman tidak pernah salah. Hanya orang-orang yang membutakan mata hati. Tidak ada yang kebetulan dalam politik, Tuan. Semuanya dirancang dan direncanakan. Tidak! Tidak bahasa mencancang! Yes. Biar bagaimanapun saya harus tetap kembali ke tanah air. Mewujudkan cita-cita terbesar saya di sini. Dia pikir rakyat kecil itu hanya boneka? Mainan belaka? Api yang membara akan membakar apa saja yang ada di sekitarnya. Dan itu adalah sungguh sebuah kerugian. Dia Belanda jadi tempat tinggal semua ras di Nusantara.